Torehan spesial dua pemain PSS pada pekan pembuka BRI Liga 1. Penyerang PSS Sleman, Ricky Cawor, menjadi pahlawan kemenangan timnya pada partai perdana BRI Liga 1 2023-2024. Cawor mencatatkan namanya di papan skor pada laga melawan Bali United, Ricky menjebol gawang Bali United pada menit ke-47. Gol ini terasa sangat spesial bagi pesepak bola berusia 25 tahun itu, gol tersebut adalah yang perdana bersama PSS Sleman di BRI Liga 1 musim ini. Selain penentu kemenangan, Ricky Cawor juga menjadi pencetak gol pertama di BRI Liga 1 2023-2024, lebih istimewanya lagi karena dirinya bisa membantu tim Elang Jawa pulang dengan 3 poin. Puji Tuhan saya bisa mencetak gol dan membantu PSS Sleman menang, saya yakin juga pada pertandingan hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2023, bisa mencetak gol, ujar Ricky Cawor. Sepanjang laga, dia memang tampil cukup baik. Berdasarkan statistik di lapang bola, Ricky Cawor mencatatkan 3 tembakan, 3 tackle, dan memenangkan 1 duel udara. Kebahagiaan juga dirasakan penjaga gawang PSS, Anthony Pintus, selain sukses mengantarkan timnya meraih 3 poin, Pintus mengaku sangat senang karena mencatat debut di BRI Liga 1. Kiper asal Filipina itu tampil begitu impresif di bawah mister gawang saat PSS Sleman meraih kemenangan atas Bali United. Dalam laga itu, Pintus setidaknya melakukan 6 penyelamatan dan mengukir clean sheet. Meski bermain apik, kiper berusia 25 tahun itu memilih untuk merendah, dia menyebut kemenangan atas Serdadu Tridatu adalah hasil perjuangan seluruh tim. Kemenangan ini semua karena perjuangan tim yang besar, seluruh komponen di tim ini baik staf, pelatih, pemain, dan seluruh supporter yang selalu mendukung kami di Sleman. Kami berjuang untuk mendapatkan momen kemenangan ini, kami berhasil memulai liga dengan apa yang kami inginkan yaitu 3 poin, lanjut Anthony Pintus. Zero to hero, makian berbalik pujian untuk pelatih PSS Sleman Marian Mihail. From zero to hero, kalimat itu menjadi istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, dalam hitungan hari. Satu kemenangan pada pembuka Liga 1 2023-2024 langsung mengubah makian menjadi pujian dari supporter. Marian Mihail gabung dengan penuh keraguan. Meski pernah menjabat sebagai direktur teknis timnas Rumania, ia sempat lama tak memegang klub selepas pergi dari Tan Hoa Vietnam pada 2018 lalu. 3 hasil uji coba melawan sesama tim Liga 1 membuat keraguan semakin besar, bahkan, tak banyak yang tahu bahwa Mihail sempat mendapat acungan jari tengah dari supporter, yang tak jauh dari hadapannya, usai laga melawan Persib Bandung. Namun, segala makian dan tindakan secara langsung dari supporter sudah menjadi angin lalu, kemenangan PSS atas Bali United 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Marian Mihail malah berbalik dielu-elukan supporter di media sosial, banyak supporter membahas sikap pelatih berusia 65 tahun yang tegap berdiri di pinggir lapangan meski hujan deras mengguyur lapangan.